Halo semua, selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Pada video ini saya akan merangkum 3 band Indonesia yang pasang tarif sampai ratusan juta rupiah. Penasaran dengan band-band tersebut? Simak video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Langsung kita ke videonya. Yang pertama adalah band Slank. Dibentuk sejak tahun 1983, Slank memiliki ciri khas musik berbeda dari band lain. Tak heran kalau mereka punya fanbase paling banyak se-Indonesia, yakni Slankers yang berbasis di Potlot. Hampir di setiap konser, fans fanatik tersebut selalu menyempatkan hadir dengan membawa atribut dan bendera khasnya. Band yang beranggota Kakak, Bim Bim, Abdi, dan Rido ini ternyata juga memasang tarif yang terbilang paling tinggi di tanah air. Sebandinglah dengan lagu-lagu mereka yang banyak diterima oleh masyarakat Indonesia dan melegenda sampai era generasi Z sekarang. Pantas saja sekali manggung, band Slank dibayar sekitar 500 juta rupiah. 2. Noah. Meski sang vokalis Nazril Ilham atau Ariel pernah tersandung kasus hukum, Noah hingga kini masih terus eksis. Lagu-lagu yang disuguhkan tetap memiliki tempat di hati para fans dan pendengar. Telinga siapa yang tak merasa dimanjakan ketika mendengar lagu Separuh Aku atau Menghapus Jejakmu? Semua orang kemungkinan akan suka. Band yang dulunya bernama Peter Pan ini ternyata juga memiliki bayaran fantastis, yakni 400 juta rupiah untuk sekali manggung. Jika dibandingkan dengan Slank secara nominal mungkin masih jauh berbeda, namun dengan jadwal manggung dan kiprah di dunia musiknya yang moncer, band ini menjadi tergolong yang paling kaya di Indonesia. 3. Band Ungu. Ungu juga memiliki bayaran yang tak kalah fantastis jumlahnya. Sekalipun band ini tengah mengalami kepakuman sejak ditinggalkan oleh Sigit Purnomo yang kini menjadi sebagai wakil wali kota Palu, namun hingga kini lagu hitsnya seperti masih terus dinikmati. Posisi mereka sebagai band dengan dalam daftar band termahal di Indonesia pun enggan tergeser. Untuk sekali manggung, Ungu biasanya dibayar mulai 350 juta rupiah. Oke guys, mungkin itu aja untuk video kali ini. Admin hanya merangkum 3 band yang tarifnya sampai ratusan juta.